Dia tanya, Syekh, aku murid panggil Syekh pula. Syekh, Jumaat yang mana satu hari kiamat sebenarnya? Dia pun tanya pada puan-puan hajar, apa yang kau belajar falak dengan si Hanafiah tu? Merepek meraban aja tu. Kau tak tahu ke? Orang falak pun kata dah nak kiamat ni. Jadi 15 Ramadan 1441 Hijriah sememangnya jatuh pada hari Jumaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Alhamdulillah wa salamun ala ibadihil ladzi nastafa amma ba'. Tuan-tuan haji, puan-puan hajah, ibu-ibu, bapa-bapa, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Pertamanya, marilah kita panjatkan kesyukuran kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala. Pagi yang berbahagia ini kita meneruskan lagi dengan agenda diskusi duha. Dia kalau kuliah duha tu berkitab lah. Diskusi ni discussion. Jadi tak payah berkitab lah. Diskusi. Kalau kuliah duha tadi, atau kuliah memang kena berkitab lah. Jadi ini diskusi kan, nyembang-nyembang aja. Yang disembangkan pun perkara yang agak pening juga. Diskusi falak. Untuk pertemuan kali ini, kita kena tangguhkan lagi pengajian diskusi falak berjudul. Kita dah ada dah. Dia punya apa? Orang putih kata modul. Ustaz Khairul Anwar minta saya buat modul. Dah ada. Tapi ni masuk dua kali pertemuan ni, kita terpaksa keluar daripada jodol-jodol yang ditetapkan. Kalau pertemuan bulan September yang lalu, falak dan kehidupan yang kita bincarakan ialah jerebu. Punca jerebu. Ya, bagaimana pandangan falak berhubung tentang jerebu. Habis bulan ni, bulan ni kerana saya menerima lebih daripada 60 WhatsApp. Macam dah berasap. Semua meminta ulasan. Sehinggalah saya menyatakan guru saya sendiri. Guru saya sendiri minta saya jelaskan Jumaat yang mana satu berlaku hari kiamat. Jadi orang lain aku bolehlah kelintung sana kelintung sini. Ni kerana ustaz aku sendiri, kehebatan dia, dia belajar sampai Azhar master. Bukan senang master Azhar ni. Jadi dia tanya, Syekh, aku panggil Syekh pula. Syekh, Jumaat yang mana satu hari kiamat sebenarnya? Wah, saya hanya beritahu pada dia, ustaz yang dihormati, Asy-Syaikh Al-Imam Al-Qurtubi telah menyatakan 1200 tahun yang lalu, sememangnya hari Jumaat adalah hari kiamat. Tetapi kita takkan tahu Jumaat minggu keberapa, Jumaat bulan apa, Jumaat tahun berapa. Allah jua yang maha mengetahui.
yang pastinya hari Jumaat. Itu kenyataan Asy-Syaikh Al-Imam Al-Qurtubi. Dah wafat 1100 tahun yang lalu. Ha. Jadi tak perlu nak dikira bicara tarikh Jumaat yang mana satu. Jumaat minggu ke berapa? Jumaat bulan apa? Jumaat tahun bila? Siapalah kita. Ha. Yang penting hari Jumaat. Ha. Jadi oleh kerana itu tajuk kita diskusi falak dan kehidupan, saya akan kemukakan, maknanya jodol-jodol yang kita dah susun tu kita tangguhkan dulu. Nanti bulan November takut-takut ada isu lagi, dah tangguh lagi, bagus. Jadi kita akan bicarakan berhubung tentang ya yang sering dibahaskan dan dihuraikan berhubung tentang bintang berekor. Wah. Jadi Puan Hajah boleh tulis tajuk hari ini bintang berekor. Ha. Baik, yelah sebab apa nanti kawan-kawan yang tak sempat dengar diskusi kuliah falak ni, dia pun tanya pada Puan-Puan Hajar, apa yang kau belajar falak dengan si Hanafiah tu? Merepek meraban aja tu. Jadi sekurang-kurangnya tahulah, kalau balik nanti jiran-jiran tanya, kau tak tahu ke? Orang falak pun kata dah nak kiamat ni. Ha. Jadi 15 Ramadan 1441 Hijriah sememangnya jatuh pada hari Jumaat. Ha. Jadi kau tak tahu? Kau tak tahu ke? Ha, dah. Rupanya kita bukan belajar falak itu. Ha. Baik. Yang saya nak bicarakan berhubung tentang hal ehwal langit. Ha. Yang mana hal ehwal langit ini juga menjadi alamat kepada seluruh manusia yang menjalani hidup di muka bumi. Ha, tu dia. Hujahnya firman Allah Subhanahu wa taala ayat 16 suratul nahli, ayat 16 suratul nahli, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa alamat wa bin najmi hum yahtadun sadaqallahul azim. Dan alamat-alamat, sama ada alamat yang dekat maupun alamat yang jauh, sebagaimana bintang-bintang di langit itu menjadi pedoman kepada mereka itu umat manusia. Maka pada ayat 16 suratul Nahli, Allah Subhanahu wa taala perakukan bahawa Allah Subhanahu wa taala sediakan kepada hamba-hambanya yang menjalani hidup di dunia ini alamat-alamat, tanda-tanda. Ha, itu dia. Wa alamat wa bin najmi hum yahtadun sadaqallahul azim. Baik. Apabila Allah Ta'ala sebut bahawa Allah Ta'ala sediakan alamat-alamat, tanda-tanda untuk hamba-hambanya yang menjalani hidup di muka bumi, Allah Ta'ala kaitkan pula salah satu alamat itu adalah
alamat daripada bintang-bintang di langit. Jadi bintang-bintang di langit salah satu daripada alamat untuk manusia yang menjalani hidup di muka bumi. Ha, itu dia. Alamat ni apa? Alamat rumah lah tu. Ha, senang. Ha. Jadi alamat ni ada tiga makna, kata Asy-Syaikh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, tokoh ulama tafsir yang tersohor lagi masyhur, dah wafat 800 tahun yang lalu, menulis dalam kitab tafsirnya Mafatihul Ghaib, dan beliau juga tokoh ulama falak yang masyhur lagi tersohor di zamannya 800 tahun yang lalu, Asy-Syaikh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, menjelaskan alamat ni ada tiga makna. Alamat membawa arti isyarat, satu. Alamat membawa arti irsyad, pedoman. Dan alamat juga membawa arti maklumat. Ha, itulah. Orang Melayu pun ikut cakap Arab, maklumat. Ha. Oleh itu, Allah Subhanahu Wa Taala beri keyakinan kepada kita yang menjalani hidup di muka bumi, jangan takut. Kita hidup di muka bumi, Allah Taala sediakan kepada kita isyarat. Allah sediakan kepada kita irsyad, pedoman-pedoman. Dan Allah Ta'ala sediakan kepada kita maklumat-maklumat. Ha. Isyarat, perkara-perkara yang akan berlaku. Sebelum berlaku, didatangkan kepada kita tanda-tandanya. Maka disebut isyarat. Lampu isyarat. Ha, jangan dilanggar. Langgar lampu isyarat, kebentumlah kat depan tu. Maknanya sebelum berlanggar, patuhilah lampu isyarat. Ha, tu maknanya isyarat. Isyarat tu maknanya tanda-tanda sebelum berlaku. Sebelum berlaku sesuatu tu, ada tanda-tanda awal. Tu namanya isyarat. Ha. Kita pun kata isyaratnya apa tu? Ha, maknanya akan berlakulah tu. Ha, terlebih dahulu dah dapat tanda-tanda awal. Ha, baik. Yang kedua, alamat membawa erti irsyad, pedoman. Ha, pedoman maknanya apabila perkara tu dah berlaku, ianya akan menjadi pedoman. Dah berlaku kan, ianya akan menjadi pedoman kita. Cukuplah. Ya, jangan berulang kali kedua. Contoh, dah datang pepatah Melayu, ha, pokok pisang ke apa, ha, jangan berbuah dua kali. Eh, banyak kali kan bagus. Apa masalahnya? Ha. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, tapi kenapa tak suka pula berbuah dua kali pisang ni? Ha. Kerana nantilah panjang cerita tu. Ha. Dia kalau nak berbuah kali kedua tu, maknanya dia mesti ada jantung kedua. Kecuali pisang tanduk. Jadi semua pisang ada jantung. Ha, dah lah. Nanti tak jadi. Cerita tu pun setengah jam. Ha, berulam jantung kan? Macam-macam cakap. Ha, baik. Susah belajar falak ni. Ha, semua terasa. Itulah nak katakan. Baik. Maka dia termasuk dalam erti kata alamat juga maklumat. Maklumat ni maknanya perkara yang dah berlaku dan mungkin akan berulang lagi. Itu yang pentingnya maklumat.
Kau ada tak maklumat awal? Ada, aku ada maklumat-maklumatnya. Kita maknanya perkara tu dah berlaku, kita dah tahu, kita dia akan berulang lagi. Bila dia berulang lagi, di situlah kita perlukan maklumat. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut pada ayat 16 suratul Nahl bahawa hidup di muka bumi ini Allah Ta'ala berikan kepada kita alamat. Wa alamat. Wa bin najmi hum yahtadun. Allah beri kepada kita isyarat. Allah beri kepada kita irsyad. Dan Allah sediakan kepada kita maklumat. Baik. Maka dari situlah kita mula membuat pemerhatian. Ya, apa yang Allah Subhanahu Wa Taala firmankan. Maka apabila sebut alamat, alamat ni ada dua, yang dekat maupun yang jauh. Contohnya gunung. Gunung itu alamat yang dekat. Baik. Matahari, matahari juga alamat, tapi alamat yang jauh. Kenapa kita kata begitu? Berdasarkan jarak. Jadi kalau orang tanya rumah kau kat mana, rumah aku belakang gunung aja. Contohnya, oh belakang gunung tu aja, belakang bukit, Kiara. Mudah tu, oh gitu. Contohnya, jadi gunung, bukit dijadikan alamat yang dekat. Begitu juga sungai. Kalau rumah aku sebelah sungai itu, kat mana? Reserve GPS lah tu. Ya, habis duduk macam mana? Stand garden lah. Bukan garden. Itu alamat. Sama ada alamat itu dekat maupun alamat kita gunakan yang jauh. Mana alamat rumah kau waktu terbit matahari itu? Bayang begitu itulah rumah aku jauh. Dia bagi alamat yang jauh. Macam mana? Nak nunggu waktu pula terbit matahari. Maka sebut sahaja hari kiamat, maka tak dapat tidak. Hari kiamat juga ada alamat. Sama ada alamat yang jauh maupun alamat yang dekat. Itu dia. Datanglah hujah begitu. Seorang tokoh ulama tersohor lagi masyhur, Al-Syaikh Osman Jalaluddin, merupakan mudir Madrasah Manabi'ul Ulum. Saya belajar dengan anaknya. Anak kepada Al-Syaikh Osman Jalaluddin inilah Tuan Guru Haji Saleh Penanti. Jadi Al-Syaikh Osman Jalaluddin juga mudir di Darul Ulum Makkah. Telah kembali ke rahmatullah, ya, setahun sebelum merdeka 1956, telah kembali ke rahmatullah. Dan ketika itu dia sudah berada di Darul Ulum Makkah, merupakan mudir di Darul Ulum Makkah. Kalau orang dulu-dulu dia belajar kat Makkah, belajar di Darul Ulum Makkah, belajarnya di dalam Al-Masjidil Haram. Tapi pejabatnya aja di bersebelahan dengan Al-Masjidil Haram, dah tak ada dah.
maka dulu namanya Jaf Ali. Ha, dah tak ada lah, dah tempat parking-parking bas sekarang. Baik, Syeikh Osman Jalaluddin sebelum dia meninggal dunia sempat dia mengarang satu kitab Ad-Durratun Nafi'ah fi Asyratis Sa'ah. Ha, Ad-Durratun Nafi'ah maknanya permata yang banyak memberi manfaat. Fi Asyratis Sa'ah pada membicarakan syarat-syarat berlakunya hari kiamat. Ha, jadi Syeikh Osman Jalaluddin ni dia ada guru dia, dia ada murid dia, anak murid dia adalah anak dia sendiri, Tuan Guru Haji Saleh Penanti. Tuan Guru Haji Saleh Penanti ni dia ada anak murid dia, ha, Tuan Guru Haji Abdul Wahab. Tuan Guru Haji Abdul Wahab ni dia ada anak dia, ha, Ustaz Riftauddin. Dan Ustaz Riftauddin ni dia ada anak murid dia yang mengajar tadi sifat 20, Ustaz Mahathir Joel. Ha, tak faham tak apa, dengar aja. Jadi Ustaz Mahathir Joel tu dia belajar dengan Ustaz Riftauddin. Ustaz Riftauddin tu belajar dengan bapa dia sendiri, Tuan Guru Haji Abdul Wahab. Tuan Guru Haji Abdul Wahab tu belajar dengan Tuan Guru Haji Saleh Penanti. Tuan Guru Haji Saleh Penanti belajar dengan Syeikh Osman Jalaluddin. Ha. Baiklah, kitab ini dah tak dicetak lagi. Hanya dicetak terakhir 1956. Habis. Dah cetak lagi dah kitab ini. Ad-Durratun Nafi'ah fi Asyratis Sa'ah. Baik. Kitab ini ditasheh oleh Syeikh Abdullah Fahim, Mufti Pulau Pinang pada ketika itu. Ha. Jadi Mufti Pulau Pinang pada ketika itu Syeikh Abdullah bin Fahim, atuk kepada Tun Abdullah Ahmad Haji Badawi. Ha. Jadi nak jelaskan di sini, dalam mentasheikan kitab ini, maka alhamdulillah diperakukan tidak ada kesilapan-kesilapan besar dari segi penyusunan hadis-hadis yang dikemukakan. Itu yang penting. Ha. Syeikh Abdullah Fahim telah memberitahu kepada Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj agar merayu kepada British, semoga kita ini dimerdekakan 10 tahun lebih awal, kerana British bersetuju nak beri merdeka 1967. Atas alasan-alasan yang kukuh, British akur dan British bagi merdeka 1957, 10 tahun lebih awal. Ha. Kenapa? Kerana British akur apabila diberitahu kepada British bahawa ulangan banjir dan ulangan kemarau itu bakal jatuh 1966-1967. 1966 banjir besar, 1967 kemarau. Jadi tak setuju. Oleh itu ambillah 10 tahun lebih awal, 1957, ha, untuk merdeka. British berat nak bagi 10 tahun tu, macam-macam dia boleh klepek secukup rasa, seenak selera. Ha. Tapi setelah dibahas, maka British akur. Ha, ni sumbangan falak. Ha. 1926 banjir besar tanah Melayu. 1927 kemarau panjang semenanjung tanah Melayu. Ulangannya 20 tahun. 1946 banjir besar.
semenanjung tanah Melayu. 1947, kemarau panjang semenanjung tanah Melayu. Ulangannya 20 tahun. 1966, banjir besar. 1967, kemarau panjang. British akui, maka British terpaksa rela hati bagi ia 1957. 1966, banjir besar. 1967, Kelantan dua kali banjir. Kelantan banjir 1966 Disember, 1967 Januari. Jarak 2 minggu. 20 tahun, 1986 banjir, 1987 kemarau. 20 tahun lagi, 2006 banjir, 2007 kemarau. Johor dua kali banjir. Disember 2006, Januari 2007. Macam Kelantan hari itu, 1966, 1967. Itu ulangan dia tu. Itu yang British rasa lega, dia bagi je lah merdeka awal. Kerana dia pun takut juga, dia kan berani sangat tu. Dia berani ni duit je. Baiklah, maka Asyaikh Osman Jalaluddin dalam kitabnya ini Adurratun Nafi'ah Fi Ashrati Sa'ah mengemukakan kepada kita 3 peringkat tanda-tanda hari kiamat. Yang pertama, tanda-tanda awal hari kiamat yang dikategorikan sebagai tanda-tanda kecil. Peringkat yang kedua, tanda-tanda pertengahan hari kiamat. Dan yang ketiga, tanda-tanda besar hari kiamat. Jadi dia buat tiga fasa. Fasa pertama, tanda-tanda kecil hari kiamat, dalam kurungan tanda-tanda awal hari kiamat. Diikuti tanda-tanda pertengahan hari kiamat. Dan kemuncaknya, tanda-tanda besar hari kiamat. Itu intipati kitab ni. Ad-Durratun Nafi'ah Fi Ashratis Sa'ah. Baik. Dah faham yang ini? Ini semua cerita falak ni. Macam-macam kau belajar. Siapa suruh dah tua-tua ni belajar ni? Patutnya belajar sembahyang sunat aja. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Ada pun hadis yang di kita kata yang diviralkan, iaitu bintang berekor ni. Siapa yang viralkan ni? Si NASA itulah. Yang dia buat filem pula 2018. Sama ada meteor ataupun asteroid ataupun komet yang akan jatuh ke permukaan bumi. Suka-suka dia je cakap begitu. Dia buat filem pula, untung. Habis kita yang tengok dekat astro. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jadi dia war-warkan perkara ni. Maka tokoh-tokoh ilmuan Islam juga tak ketinggalan membicarakan soal bintang berekor. Oleh itu, Asyaikh Osman Jalaluddin dalam kitabnya Ad-Durratun Nafi'ah Fi Ashrati Sa'ah meletakkan bahawa munculnya bintang berekor ini sebagai tanda-tanda pertengahan hari kiamat. Kena ingat.
tanda-tanda pertengahan hari kiamat. Bukannya tanda-tanda awal yang merupakan tanda-tanda kecil hari kiamat, dan bukannya tanda-tanda besar hari kiamat. Jadi kemunculan bintang berekor ini diletakkan sebagai tanda-tanda pertengahan hari kiamat. Apabila muncul, oli itu masih lagi boleh refinan rumah dekat section 7 Shah Alam tu. Kerana baru tanda-tanda pertengahan. Bilakah bintang ini muncul? Baik, dikupas lanjut oleh Asy-Syaikh Al-Imam Al-Mardawi. Hadis yang mana Salman Al-Farisi bertanya dengan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bilakah muncul bintang berekor yang merupakan tanda-tanda hari kiamat dan diletakkan sebagai tanda-tanda pertengahan hari kiamat? Maka Rasulullah pun menjawab, wallazi nafsi biyadi, demi tanganku berada di sisi Allah Subhanahu wa taala, demi diriku berada dalam genggaman kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, bahawa timbulnya zinabun, bintang berekor ini, apabila pertamanya dunia dipenuhi dengan pelbagai penipuan, kencing mengecing. Bahayanya. Ya Allah, takutnya. Jadi ketika itu siapa pun tak percaya. Isteri tak percaya suami. Memang suami ngenceng. Suami pun tak percaya isteri. Isterinya pun ngenceng. Anak-anak pun tak percaya bapa dengan mak dia. Saling tak mempercayai. Pemimpin lagilah. Tak baik kata-kata suazim. Astagfirullahalazim. Itu zaman itu, dunia sudah ditenggelami dengan pelbagai penipuan. Semua ngenceng. Nak meneruskan hidup kena menipu. Ya, itulah nyanyian lagu almarhum P. Ramli, mesti pandai temberang. Zaman tu memang. Jadi Allah Ta'ala datangkan bintang berekor itu merupakan amaran dari Allah kepada seluruh manusia yang hidupnya bergelumang dengan penipuan. Memang susah nak hidup. Ataupun memang tak boleh hidup kalau tak temberang. Alah, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Ya. Sekarang ni yang saya nampak bunga-bunganya. Belum lagi sampai kepada kemuncaknya. Bunga-bunga penipuan tu dah banyak. Air tu pasang. Sebelum pasang besar, dinamanya pasang bunga. Bunga-bunga pasang tu. Jadi bunga-bunga penipuan tu dah ada dah sekarang. Dah nampak dah. Yelah, nak percaya siapa lagi. Sampai satu tahap dalam keluarga pun mengencing-mengencing adik-beradik, anak-beranak. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Yang keduanya, munculnya bintang itu ialah apabila wanita yang menguasai. Wanita menguasai. Wanitalah yang kena ngurus segalanya. Lelaki dah tak boleh ngurus lagi dah. Dah ngencing. Nak ngurus apa lagi? Janganlah marah. Dah begitu hadisnya. Sampai satu tahap, maknanya wanita ajalah yang mengurus kehidupan dunia ni. Kau faham tak aku cakap apa? Bukan kerana orang lelaki-lelaki tak ramai.
Aku cakap benda ni tak, inilah dia hadis daripada Imam Al-Mardawih yang menjelaskan ya persoalan yang dikemukakan oleh Salman Al-Farisi kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abla Salman Al-Farisi bertanya, bila muncul bintang berekor tu? Wah. Maka bintang berekor itu muncul begitu keadaan manusia. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, baiklah, barulah kita tengok paparan hadis riwayat Imam Nuaim bin Hammad daripada Ka'ab radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yatlu'u najmun minal masyriqi qabla khurujil mahdi lahu dhinabun. Akan terbit bintang dari sebelah timur sebelum keluarnya Al-Imamul Mahdi. Bintang tersebut kelihatan cahaya berekor. Maka hadis ini menjelaskan bahawa baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam perakukan sebelum munculnya pemimpin yang akan menjadi penyelamat kepada kaum muslimin, Al-Imamul Mahdi Al-Muntazar. Maka terlebih dahulu datang alamat dari Allah, iaitu bintang berekor. Munculnya Imamul Mahdi Al-Muntazar itu adalah tanda-tanda besar hari kiamat. Kawan saya, dia tanya dengan saya, dia kata, engkau Ustaz Falak. Aku cakap, engkau pun Ustaz juga. Yalah, nak tanya orang ada sikit falak. Aku cakap, sikit buat apa? Yalah, yang kau tahu, kita ni sempat tak bersama sebagai tentera Imamul Mahdi. Wah, aku cakap, jadi nak jadi tentera Imamul Mahdi ni, dia tak ada borang nak diisi. Dia bukan online. Jadi tak payahlah. Jangan nak fikirkan yang begitulah. Tak payah nak difikirkan. Kenapa? Nanti kita jadi Taliban. Dah meraban. Ataupun jadi Daesh. Dah macam-macam lah. Aku cakap, tak payahlah. Ataupun jadi Houthi. Houthi Syiah. Tak payahlah aku cakap macam-macam. Habis sabar aje lah. Kiranya kita dapat maknanya borang daripada Imamul Mahdi, kita isi. Dia kata, merepek meraban kau ni. Akhirlah, kau pun bertanya benda yang tak pasti. Kita akan jawab sesuai dengan zaman kita. Zaman kita isi borang. Contohnya, nak jadi calon, yelah, wakil rakyat Tanjung Piai kat Juruk Pontian nanti, mungkin isi orang je, 2 hari bulan, November baru penamaan calon. Contoh, bukan boleh online. Yelah, macam-macam cakap. Tak perlu difikirkan. Kalau kita dah berada zaman itu, dengan sepenuh harapan agar kita menjadi pilihan. Maka dia kata, adakah Imam Mahdi nanti kita tahu kelahirannya, kemunculannya? Tahu, aku cakap. Tahu macam mana? Bukankah dia satu makna elit yang hebat? Betul, elit yang hebat. Tapi satu dunia tahu dia adalah Imamul Mahdi Al-Muntazar. Tahu macam mana? Tahulah nanti melalui radio. Lebih dari itu, aku cakap. Jadi jangan bimbang, satu dunia akan tahu dia adalah Imamul Mahdi Al-Muntazar. Tak perlu kita nak risaukan tak bersama dengan dia ke, terkucil, tercecer ke, tak perlu. Satu dunia akan mengetahui, kenal
Dia isytihar macam mana? Guna WhatsApp lebih dari itu. Susah nak terangkan. Ya, satu dunia mengetahui nanti apabila dia berbaiat di depan Al-Masjidil Haram, di depan Kaabah, semua tahu. Jadi tak perlu bimbang. Habis. Lepas tu teri aku cakap. Kehidupan diteruskan, perintah Allah dilaksanakan. Ikut apa yang ditunjuk ajarkan oleh junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak perlu kita nak berbimbang-bimbang. Ya, kita terkucil ke terpinggir ke, menyertai tentera Imamul Mahdi Al-Muntazar. Itu ramalan. Ramalan lah. Kita kata ramalan. Jadi saya pun kalau boleh nak meramalkan begitu. Bermula daripada mana? Bermula daripada rumah Haji Hanafiah. Saya pun nak macam itu juga. Meramalkan tu tak salah. Tak salah nak meramalkan. Kerana istilahnya timur. Dia muncul daripada timur. Jadi timur tu timur dekat, timur jauh, timur tengah, Middle East. Jadi macam-macam boleh sebut. Jadi tapi kalau tanya dengan saya, memang saya nak saya lah jadi Imamul Mahdi Al-Muntazar. Tapi nama dah lain. Namanya Haji Hanafiah. Habis. Wong Jawa kabeh. Habis. Tuan-tuan, dirahmati Allah. Jadi kalau siapa yang nak, kita jangan menidakkan, jangan mengiyakan. Itu ramalan. Siapa pun boleh meramal. Silakan. Kerana Imamul Mahdi ni jawatan. Imam tu makna pemimpin. Al-Mahdi yang menjadi penunjuk dan pembela. Al-Muntazar yang ditunggu-tunggu, yang dinanti-nantikan. Jadi Asy-Syaikh Asy-Sya'rawi berkata begitu, bahawa Imamul Mahdi Al-Muntazar itu istilahnya imam tu pemimpin. Bukan pemimpin pengencing, tapi pemimpin yang Al-Mahdi yang memberi pertunjuk. Pembimbing dan penyelamat. Al-Muntazar yang ditunggu-tunggu, diharap-harapkan. Jadi adakah Tun Abdullah Badawi, dia pun layak. Cuma dia dah jadi Perdana Menteri, dah pencen. Tun M masih lagi nak cukupkan tahun kedua. Jadi dengan kata lain, semua pemimpin layak. Pemimpin orang Islam ni layak. Tinggal lagi sudah diberitahu namanya ismuhu kasmi, namanya seperti namaku, Muhammad bin Abdullah. Wah, maka Anwar Ibrahim taklah. Dia nak Muhammad bin Abdullah. Habis si Hanafiah tak juga. Bila tak kisahlah. Contoh, janganlah marah. Contoh nak menjelaskan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jadi Imamul Mahdi ni adakah seorang, kemuncaknya seorang. Kemuncaknya seorang yang bersama dengan Nabi Isa alaihi salam. Habis sebelum-sebelum ni, yang penting kalau dia pemimpin yang jujur, namanya imam. Pemimpin orang Islam yang telah, maknanya membela nasib orang Islam, namanya Al-Mahdi. Dan dialah yang diharap-harapkan mengembalikan balik maruah orang Islam, namanya Al-Muntazar. Jadi kalau kawan saya kata, Tun M tu Imam Mahdi, boleh juga. Tapi bukan Imam Mahdi yang dimaksudkan yang terakhir tu, bersama dengan Nabi Isa.
Dia kata, suka-suka engkau lah Hanafiah, bukan suka-suka aku. Yang penting, kita pun boleh jadi dengan syarat kita seorang pemimpin yang bukan mementingkan perut kita aja. Kita membela nasib umat Islam di Shah Alam khususnya. Contoh, tak faham tak apa. Jangan nak ambil faham. Tapi bukan perempuan lah, laki-laki. Imamul Mahdi Al-Muntazar kan. Jadi Imam Mahdi yang dimaksudkan, Imam Mahdi yang terakhir bersama dengan Baginda Isa, yang menjadi tanda-tanda besar hari kiamat. Habis tanda-tanda pertengahan, moga-mogalah pemimpin-pemimpin Islam yang selama ni membela nasib orang Islam yang tak fikirkan perut dia je, Imamul Mahdi lah tu. Tapi bukan Imamul Mahdi sebagai tanda-tanda besar hari kiamat. Itulah. Senang aja. Tapi kalau pemimpin Islam yang pentingkan allowance claim aja, tak boleh, tak boleh. Kita baik ngata-ngata sunnah ni. Itulah belajar falak, siapa suruh? Inilah dia. Nak faham. Baik. Yutla'u najmun minal masyriqi qabla khurujil mahdi lahu zinabun. Akan terbit bintang dari sebelah timur sebelum keluarnya Imamul Mahdi. Bintang tersebut kelihatan cahaya berekor. Jadi kalau bintang cahaya berekor ni, dia berulang-ulang. Kalau kita belajar sains lah, dia ada tiga istilah. Istilah yang pertama namanya meteor. Orang Melayu terjemah tahi bintang. Istilah kedua asteroid. Juga orang Melayu terjemah tahi bintang. Yalah, nak kata apa? Nak kata bintang tak boleh, yang jelas kita tahi aja. Yang ketiga komet. Komet pun orang Melayu kata tahi bintang. Apa lagi? Kita tak boleh nak kata kencing bintang. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Baiklah, apapun setidaknya hari ini diskusi, fahamlah makna tu. Kita nampak dia tu bukan bintang. Dia tu gerak-gerak, itulah tahi bintang. Kerana tahi bukan naik ke atas. Semua turun ke bawah. Istilahnya begitu. Kalau nak kata kencing bintang, tak boleh. Dia tak ada air pun. Tahi bintang. Jadi istilah meteor, begitu juga asteroid dan komet. Meteor ni, yang kita faham, dia terbakar hangus di ruang atmosfera bumi. Dia tak akan jatuh punya. Maka dalam Al-Quran disebut Shihabar Rasada. Shihabar Rasada maknanya tahi bintang yang terbakar hangus di ruangan atmosfera. Shihabar Rasada. Manakala asteroid ni, ya, dalam Al-Quran juga sebut sebagai Shihabun Thaqib. Shihabun Thaqib. Ya, ada asteroid ni yang tidak terbakar hangus di ruang atmosfera dan dia akan tetap jatuh ke permukaan bumi. Yang jatuh ke permukaan bumi ni biasanya diistilahkan asteroid. Shihabun Thaqib. Lazimnya yang jatuh tu serpihan saja. Serpihan. Terkini tahun 2000 berapa tu? 2016. Jatuh di Rusia. Dan dia jumpa batunya. Batunya dah kecil dah jatuh. Seorang tokoh ulama tersohor lagi masyhur dah wafat 800 tahun yang lalu. Asy-Syaikh Al-Imam Ibnu Battutah menulis dalam kitabnya Ar-Rihlah li Ibni Battutah.
Ya, Imam Ibn Battutah dalam pelayarannya, ya, menuju ke seluruh pelosok muka bumi untuk meninjau dan kenal pasti negara-negara majoriti umat Islam. Asy-Syaikh Al-Imam Ibn Battutah. Penulisannya cukup dihargai. Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad, maksud namanya Datuk Seri lagi, suruh Aikin terjemahkan kitab itu. Kitab Arabnya saya ada, kitab terjemahannya mahal sangat, tak beli. Jadi kitab Arab tu memang saya ada, saya suka baca. Istilahnya susah sedikit, kitab bahasa Arab 800 tahun yang lalu, menceritakan tentang pengalaman Asy-Syaikh Al-Imam Ibn Battutah. Asy-Syaikh Al-Imam Ibn Battutah pernah pergi ke sebuah negara. Dia tak pasti sama ada Turkmenistan, Kazakhstan, yang Piramli sebut tu Gohet, Kostan. Dia pergi dekat situ, jumpa rajanya umat Islam. Raja itu orang Islam. Jadi dia nak minta raja itu tunjukkan satu perkampungan yang jatuhnya batu daripada langit, tai bintang tu tak terbakar hangus, jatuh. Dan Imam Ibn Battutah diberi penghormatan melawat di kampung itu. Dan disahkan kampung itu tak ada penduduk. Lazimnya tai bintang yang tak terbakar hangus ni, yang jatuh ke permukaan bumi yang bentuk kawah tu, bukan penempatan manusia. Dan lazimnya penempatan yang kita tak nampak. Dah, nanti cerita tu tak habis. Nanti orang macam-macam cakap-cakap pada aku ni. Ya, you je ustaz tu. Jadi, tai bintang yang tak terbakar hangus ni, dia akan jatuh. Lazimnya bukan di penempatan manusia. Belum ada kes. Semuanya jatuh bentuk kawah. Batunya pun ada. Tapi jatuh di kawasan, di luar kawasan penempatan manusia. Mungkin ke penempatan-penempatan dalam kurungan. Cukup. Baik. Jadi, dah berlaku. Jatuh ke muka bumi ni dah ada. 800 tahun Asy-Syaikh Al-Imam Ibn Battutah dah tengok sendiri kawah tu diperakukan oleh rajanya. Negara penduduk orang Islam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jadi, apa yang kita nak sebut di sini, bintang berekor tu tak kiralah disebut sebagai apa nama, meteor, asteroid, komet. Jadi Melayu tetap sebut tahi bintang, itu je. Disebut zina pun bintang tu berekor, maka nampak cahayanya terang. Nampak cahayanya terang, itu disebut zina pun lahu zina pun, bintang itu berekor. Habis kenapa? Selama ni bintang tak berekor, nampak aja bintang, 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 bintang. Bila dia dah mula bergerak, nampak cahayanya berekor. Maka orang Melayu tetap sebut tahi bintang. Dan hadis riwayat Imam Al-Hakim, Rasulullah beritahu kepada kita, bila nampak zinabun ini, mintalah perlindungan dengan Allah. Itu je. Atau sama ada nak sebut Allahu Akbar, nak sebut astaghfirullahalazim, nak sebut muhawalah, la hawla wala quwata illa billah, silakan. Ataupun nak sebut a'udzubillahi minasyaitanirrajim, silakan. Yang jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita melihat tahi bintang itu di mana jatuhnya. Nampak tahi bintang tu, biarlah dia. Kita minta perlindungan dengan Allah. Tak perlu kau nak teropong. Jatuh. Hey, section tu jauh. Rupanya tak ada section pun.
jatuh dekat sebelah stadium tu. Oh, nak langsung dulu. Itu kan dah kalah 3-0. Ha, dengan Johor pula. Ya Allah, Rasulullah. Tak baik dengan tu. Janganlah dengan tu. Contoh. Jadi kalau nampak tahi bintang tu, jangan dipandang-pandang lama. Ha, minta aja perlindungan dengan Allah. Kenapa kau nak terhubung, tengok jatuh kat mana? Jangan. Ha. Kenapa Rasulullah tak kasih begitu? Nanti kita buruk sangka. Eh, jatuh dekat sana tu, Bukit Jelutong. Skandal apa tu? Rumah hutang semua ke tak bayar? Astagfirullahaladzim, macam-macam kau cakap. Ha, tak baik ngata-ngata. Ha, tak payah tahu benda tu. Kerana kalau tengok bintang tu memang kita akan nampak dijatuh kan? Dijatuh tu kita boleh tahu jatuh kat mana. Wah, terbakar hangus. Tak sempat jatuh lagi dekat masjid Bukit Jelutong tu. Ha, contoh, jatuh pun depan ni sikit ada tasik kan? Ha, masjid ni pun ada tasik juga. Itulah istimewa Selangor. Semua masjid ada tasik. Ha, tapi akhirnya biawak yang keluar kat situ. Tak baik tengah tu. Apalah ustaz ni. Ha. Ha, rujuman li syayatin ni semua meteor pun dia, asteroid pun dia, komet pun dia. Kerana bagi kita dua istilah disebut dalam Al-Quran, syihabar rasada dengan syihabun thaqib. Dan kesemuanya itu tujuannya rujuman li syayatin, rejaman untuk syaitan. Maupun penempatan dia dekat muka bumi tu. Tak nak cerita lah. Itu sarang dia lah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Lah, nak cerita lebih-lebih nanti orang kata, ya ustaz tu cakap. Yelah. Baik. Yang ditimbulkan hari ini, yang ditimbulkan hari ini ialah teori yang dinyatakan oleh NASA. NASA punya teori yang dia takut, maka buat kerjasama ISS, ISHOC sendiri. Apa tu? ISS tu kan angkasa lepas eh? Apa? International Space Station. Oh, difficult to talk. Jadi ISS yang dibuat tu sekarang ni dalam kerjasama Amerika, bekerjasama dengan Rusia, Jepun semua. Sampai Jepun tu terhutang dengan dunia tau. Jepun ni akan jadi negara muflis, tunggu masa je. Jepun akan jadi negara muflis. Kan bahas dekat parlimen. Maknanya dalam masa 5 tahun sudah 50 ribu rakyat Jepun yang mati keseorangan. Dia mati dalam apartmen dia. Kerana apa? Dia tak kahwin. 52 dia dah mati. Jadi dia mati bujang, dia tak kahwin. Kenapa? Dia takut. Dia tak complete. Orang Jepun dia nak kahwin, dia tunggu complete set package baru dia kahwin. Jadi kalau tak complete, dia tak berani kahwin. Dia tak percaya berkat-berkat ni, dia percaya berkarat aja. Jadi dia tak kahwin, akhirnya dah sampai umur 56, dia masih bujang lagi, duduk dekat apartmen seorang-seorang, jatuh sakit, kencing manis, meninggal dunia. Lepas 2-3 bulan, baru jiran baru busuk, tengok, habis mati. Dalam masa 5 tahun, negara Jepun ni dia risau, rakyat dia dah 50 ribu mati begitu. Mati membujang tau. Umur 56, 52, mati membujang. Dia tak ada siapa nak bela dia. Entah kenapa dah 50 ribu dah rakyat dia mati begitu. Bukan sikit-sikit. Yang umur dia 60 mati pun, ini umur 60 mati seorang-seorang. Tak ada anak, tak ada isteri, tak tahulah. Nak cerita, dia bakal menjadi negara yang muflis dekat dunia ni. Jangan main-main. Wahal dia tu kaya raya. Jadi begitu. Yang steady, Shah Alam juga. Steady je semua. Tahniahlah. Sangkanya hari tu macam nak kemarau, hujan turun juga.
Untung kau Selangor. Banyak hujan tahun ini. Johor turun sekejap-sekejap lah. Risau saya. Kenapa Johor ni? Walaupun kau menang bola. Tapi sekejap-sekejap hujan turun. Baik. Maka ISS dia membuat satu kajian lanjut. Maknanya dia akan meninjau pergerakan meteor, asteroid dan komet. Mana-mana asteroid yang dia rasa tak terbakar hangus di atmosfera dan mungkin akan jatuh ke permukaan bumi dalam saiz yang besar, dia akan tembak. Dia akan tembak. Itu perjanjian dia lah. Dia dengan dia bersatulah. Amerika, Rusia, Jepun, China akan setuju tembak tai bintang tu. Ya Allah, bagi fakir miskin aja lagi bagus. Kau nak nembak-nembak tai bintang tu buat aku dah tai dah. Nak tembak tai bintang tu supaya jangan jatuh dalam bentuk ketulan yang besar. Kenapa ni? Dia takut hadis ni. Dia tu orang Yahudi. Dia takut hadis sebenarnya. Tengok tuan-tuan tak takut pun. Sedih, awak tak faham. Dia yang takut. Nampaknya dia bersalah. Dia yang buat banyak skandal. Tahu pun. Dia dah takut. Maka dia mula buat teori. Apabila jatuh di lautan, akan berlaku tsunami. Ketul besar tu. Berdebung jatuh dekat laut, tsunami. Kalau tsunami macam mana nak buat? Itu pun dikaji, baguslah. Suka tingkau lah Mamat. Yang kedua, kalau tak terbakar hangus, tembak pun tak boleh juga. Jatuh ke permukaan bumi, di mana dia jatuh? New York. Takut pula jatuh kat New York. Bagi orang Shah Alam, peduli apa, jatuh-jatuhlah. Semua nak mati syahid kan? Hakikatnya begitu. Itu asyik kuliah aja. Istilahnya kan bagus. Tak takut. Mat Saleh ni yang jelah, tak, dia tak Saleh nama je, Mat. Mat Saleh tu. Tadi dia yang bimbang-bimbang tentang tiga ni. Meteor, asteroid dan komet. Dan selama ni dia takut komet yang datang ziarah, komet ni dia menghilang mendatang kerana orbit dia besar. Jadi ada waktunya dia datang. Sebulan kita nampak komet tu berekor. Datang, dia tengok kita, kita pun tengok dia. How are you? Lepas sebulan dihilang. Dihilang sampai 60 tahun. Lepas tu dia muncul balik. Tu komet. Istilah dalam ilmu falak disebut zinabun ataupun al-mudnabat. Al-mudnabat ni ataupun an-niyazak. Istilahnya an-niyazak, mudnabat ataupun niyazak ni, orang Arab sebut niyazak ni, itulah tu komet. Dia datang seminggu, dua minggu kita akan nampak dia. Malam lah, siang pun boleh nampak kalau cahaya terlalu kuat, tapi cahaya matahari tutup dia juga. Jadi nampak, namanya niyazak. Lepas minggu dua hilang pula. Dia dah tunggu lama, tak dicalonkan, hilang dia. Orang yang lama juga dicalonkan. Contoh dia pun hilang. Nanti dia datang balik. Fala uqsimu bil khunnas al jawaril kunnas. Allah sebut dalam Al-Quran, fala uqsimu bil khunnas al jawaril kunnas. Ada yang menghilang dan mendatang. Jadi yang mula dibimbangi oleh NASA ni, adakah komet akan datang pada 15 Ramadan 1441? Kerana mereka dah buat teropong. Siapa suruh teropong? Dia tak ada kerja kan? Dia kerja nak claim mileage, claim overtime. Maka dia teropong aja. Dia dah nampak komet nak datang. Komet akan datang. Adakah komet ini datang pada 15 Ramadan nanti terus jatuh? Siapa suruh kaji terus jatuh?
Jadi 15 Ramadan dibimbangi, dia datang jatuh dekat Shah Alam. Waliyahzubillah. Dialah cakap macam itu. Patutnya sebenarnya jatuh kat New York. Jatuh dekat Shah Alam, terbakar. Stadium terbakar. Yang ada pun Carlsberg tu, Carlsberg tu. Oh, terbakar. Masjid ni dia tak terbakar. Terbakar semua. Asap pun banyak. Jadi duhan. Jadi duhan tu kiamat. Hei, aku punya gaji belum langgar dinding lagi lah. 15 Ramadan ni. Sabarlah. Aku masih berhutang lagi dengan perabot kot maut tu tu. Nak beli cash siapalah kita. Contohnya lah. Jadi teori tu NASA yang buat. Dia buat teori macam mana? Kemungkinan kalau komet tu datang, dia biasanya dia boleh kona baring. Hari tu tak sempat kona pula. Itu jatuh. Jatuh, dia tak cakap jatuh dekat New York. Jatuh dekat New Bangi pula, Bandar Baru Bangi. Contoh kan. Jatuh tu yang dia kata nanti terbakar. Terbakar. Asap banyak. Apabila asap banyak tu jadi duhan. Duhan tu nanti kiamat. Itu tata cara yang dibuat begitu. Kita tak begitu. Habis. Baik. Ni falak kecil-kecilan lah macam aku. Kita berdasarkan hadis riwayat Imam Mu'aim dari Hammad, dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, takunu alamatun fi safarin wa yabtadi'u najmun lahu zinabun. Adalah tanda-tanda kiamat itu berlaku di bulan Safar. Ni dah Rabiul Awal. Maulid apa? Bermula dengan kemunculan bintang berekor. Jadi berdasarkan hadis. Hadis ini hadis dhaif. Tak boleh buat hujah. Akan tetapi sekadar pedoman. Rasulullah menyatakan, adalah tanda-tanda kiamat itu. Tanda-tanda kiamat yang mana satu? Tanda-tanda pertengahan. Dia bukan tanda awal, bukan tanda kecil, dan bukan tanda-tanda besar hari kiamat. Tanda-tanda pertengahan hari kiamat, ya, manusia akan tahu pada bulan Safar nanti. Munculnya bintang berekor. Walaupun hadis ini hadis dhaif, tak boleh buat hujah sebagai dalil sokongan bahawa yang muncul tu bulan Safar. Mungkinkah bulan Safar tu muncul, dah jatuh? Apabila dah jatuh bulan Safar tu, sekarang tak jatuh lagi. Yang jatuhnya ringgit Malaysia. Jadi kalau dah jatuh bulan Safar hari tu, meletup terbakar, nanti bulan Ramadan tu dah banyak asap. Nampaknya sekarang dah cerah dah tu. Maknanya ada harapan lah gaji aku langgar dinding. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Maka kita kena faham namanya asbabul wurud. Sebab-sebab kedatangan hadis itu. Bukan sekadar mengetahui darjat dan status hadis, kita pun kena faham tentang sebab-sebab kedatangan hadis itu. Jadi kan, kalaulah rasa-rasa dah hujan-hujan ni kan, malam-malam dah tak ada orang dekat padang tu kan. Kalau tak kan ramai kat padang tu kan.
Aku cakap rajinnya orang dah ni. Kenapa duduk dekat padang ni? Ha, yang kau buka lampu terang-terang kenapa pula? Jadi itu hebatnya Shah Alam. Aku risau Johor Bahru pun nak ikut juga macam Shah Alam. Johor Bahru pun dah mula ikut. Ha, kalau pergi dekat sebelah hospital tu, dia mudah. Maknanya kalau dia mati terus pergi ke hospital saja. Ha, namanya dataran. Dekat Johor ada dataran juga. Sekarang dah mula ikut Shah Alam. Malam-malam ramai kat situ. Food truck pun ada. Bagus. Makan malam cepat mampus. Yalah, macam mana nak terkakak, macam mana dah jadi adat. Ha. Nanti kalau aku larang, dia kata hadis Ustaz Anafiah tu do'if, tak sahih. Pandai-pandai keluar fatwa. Susah aku ni. Ha. Lebih baik diam aja. Ha. Jadi yang percaya je dengan kuliah aku, tahniah diucapkan. Ni yang percaya-percaya ni, semuanya dah pencin. Allah. Yang dah pencin baru percaya. Tak kisahlah. Ha, nak macam mana. Pencin ni kan hilang segalanya tau. Ha, macam kawan saya, dia baru pencin lah. Dia ustaz kan. Dia baru pencin, dia datang rumah. Dia cerita. Aku cakap, kau jangan cerita macam ini. Kenapa? Ini cerita orang kecewa. Orang kecewa ni dia makan hati. Sakit hati. Bengkak hati. Panas hati. Bawa hati. Cepat mati. Oh, takut. Ha, janganlah. Kau kena gembira lah, kau dah pencin. Ha, bukan. Masa sebelum pencin, gaji dia bolehlah dapat RM16,000. Patutnya pencin RM8,000. Punya tak. RM16,000 tu masuk allowance. Pencin tu berapa pencin? Dia kata pencin RM4,000 je. Oh, pencin RM4,000 je. Ha, habis gaji RM18,000. Tapi macam mana gaji RM16,000-RM18,000? Rupanya elaun yang besar tu. Elaun kesengsaraan, elaun kesusahan, elaun kebengkaan tu. Itu yang besar. Jadi pencin dia kata dia dapat berapa je? Dia dapat 60%. RM4,800 dia dapat. Dah biasa makan sotong hari-hari. Saya cakap, kau makan sotong kering lah. Sotong kering pun mahal. Udang kering pun mahal. Aku cakap, apa yang murah? Aku cakap, kulit ayam. Kulit ayam pun mahal, dia kata. Dahlah, apa lagi? Tak payah makan. Rupanya saya tahu. Kita ni belum pencin lagi. Tak kira-kira lagi. Belum namanya pencin terbitan. Belum terbit lagi. Kawan kita tu baru pencin. Dia resah gelisah. Dia jumpa, ada projek tak asyik? Ya apa? Projek RTM lah. Rehat tunggu mati. Yelah. Dia datang. Aku cakap, aku tak boleh kasih projek apa-apa. Aku jadi imam. Imam masjid yang aku ada tabung aja. Kau ambillah tabung tu. Itu pun sumbangan Mak Bangladesh tu. Masjid Kota Iskandar tu. Bandaraya Iskandar Putih tu. Jadi kita seminggu dapat RM3,500. Duit seringgit. Duit seringgit tu RM3,500 keping. Itu sumbangan Bangladesh. Dia lipat tiga. Baru cengkeh. Sumbangan Bangladesh. Aku pun risau kalau Bangladesh tak ada kerja, dia balik, habislah sumber masjid aku tu macam mana. Shah Alam, jangan sebut. Tabung menggembirakan. Boleh jemput Haji Hanafiah pula. Ya Allah, berkat tabung dia. Baiklah, sekali lagi riwayat daripada Imam Nuaim bin Hammad daripada Ka'ab radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qabla khurujil mahdi tankasifu syam fi syahri ramadhan marratain. Sebelum keluarnya Imamul Mahdi akan terjadi gerhana matahari
di bulan Ramadan sebanyak 2 kali. Maka ada hadis sokongan menyatakan belum pernah terjadi gerhana matahari ini sejak Allah ciptakan langit dan bumi. Jadi tak pernah berlaku bahawa gerhana matahari berlaku 2 kali dalam sebulan. Gerhana matahari sama ada berlaku di akhir bulan, contohnya 29 Ramadan ataupun 30 Ramadan, ataupun berlaku pada awal bulan, 1 hari bulan Ramadan. Jadi gerhana matahari takkan berlaku dalam sebulan 2 kali. Yang boleh berlaku di awal bulan gerhana matahari, di tengah bulan gerhana bulan. Contohnya 1 hari bulan Ramadan gerhana matahari dan 15 hari bulan Ramadan berlakunya gerhana bulan. Itu boleh berlaku dan berulang-ulang berlaku. Seperti ya 15 Ramadan jatuh pada hari Jumaat, dia berulang-ulang. Dia akan berulang, dia akan berulang, dia akan berulang, dia akan berulang. Seperti hari Arafah jatuh pada hari Jumaat, iaitu 9 hari bulan Zulhijjah jatuh pada hari Jumaat, dia berulang-ulang. Kalau ikut kiraan saya, paling cepat ulangannya 5 tahun sekali. 5 tahun sekali, 9 Zulhijjah, hari Arafah jatuh pada hari Jumaat yang kita sebut Haji Akbar. Jadi kalau ikut kiraan saya, kiraan falak ni, kekerapan berlakunya Haji Akbar 5 tahun sekali. Paling tidak 10 tahun sekali. Lazimnya 5 tahun sekali dia akan jatuh tu. Maknanya boleh jatuh. Hari Arafah 9 Zulhijjah jatuh pada hari Jumaat. Pun begitu kebijaksanaan kerajaan Arab Saudi, dia akan cuba anjakkan. Dia akan bagi 10 tahun sekali. Kenapa? Kalau 5 tahun sekali, tak ada income lah. Semua masuk percuma. Jadi tak ada kota, tak ada apa, tak ada cukai kepada. Dia tak boleh kenakan apa yang disebut dengan istilah tasrih. Dia tak boleh keluarkan. Kalau tidak, kita nak masuk ke Arafah tu, kita kena ada tasrih, surat kebenaran. Siapa pun nak pergi Mekah, pergilah. Tak kisahlah, duduklah. Tapi nak masuk ke Arafah tu, kena ada tasrih, surat pengesahan. Tu yang masalah. Sebab itu Arafah tu Arab Saudi pagar, 3 pagar, 3 lapis. Kau nak pergi Mekah, pergilah. Pergilah, tawaflah sepuas-puas kau. Tapi nak masuk ke Arafah, 3 pagar. 3 tak boleh. Maknanya kena ada tasrih. Tasrih tu kena bayar. Tasrih tu kena bayar. Dah itu sumber pendapatan dia. Dia pun nak cepat kaya sebelum mati. Tak payah, tak baik ngata-ngata. Cubalah Arafah tu jatuh dekat Shah Alam. Akulah bisnes pertama sama dia. Nak masuk Shah Alam. Surat kebenaran. Itu surat 1,000 rial. Tak ada, sudah lupakan. Baiklah, macam-macam cerita. Ikut kiraan, perhitungan yang mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut pada ayat 40 surah Yasin, wa kullum fi falakin yasbahu.
Semua jasad-jasad langit ia beredar mengikut garis edaran masing-masing yang Allah tentukan. Jadi kalau ikut begitu, menjelaskan bahawa gerhana matahari berulang-ulang, gerhana bulan berulang-ulang. Oleh itu gerhana matahari hanya berlaku sama ada di akhir bulan ataupun awal bulan. Tak mungkin gerhana matahari berlaku dua kali dalam sebulan. Dalam bulan Ramadan tak mungkin berlaku dua kali. Kalau berlaku, tanda-tanda besar hari kiamat menandakan sistem kita ni sudah berubah. Allah ubah. Lazimnya tak akan berlaku. Kita kata hukum adatnya tak berlaku. Jadi kalau orang tanya bila, tahun bila akan terjadi gerhana matahari di bulan Ramadan, saya pun jawab, aku tak dibayar gaji untuk menjelaskan hal itu. Kerana ada hadis sokongan menyatakan, Rasulullah menyatakan tak pernah berlaku sejak disempurnakan kejadian langit dan bumi. Kalau berlaku, sah. Itu tanda-tanda besar hari kiamat. Allah dah ubah sistem. Ya, jasad-jasad langit. Jadi nak nyatakan pada tuan-tuan dan puan-puan semua, oleh kerana gerhana matahari ni dia berulang-ulang, gerhana bulan pun dia berulang-ulang, dan berlaku gerhana matahari di awal bulan Ramadan dan gerhana matahari di akhir bulan Ramadan. Baik. Lazimnya yang data yang kita dapat, gerhana bulan berlaku di tengah bulan, gerhana matahari berlaku di akhir bulan, dan berulang-ulang perkara itu berlaku, ya, ikut kiraannya 30 tahun sekali. Dalam masa 30 tahun akan terjadi gerhana bulan di tengah bulan Ramadan, gerhana matahari di akhir bulan Ramadan. Akibat daripada itu, maka mereka yang berpandangan dan berfahaman Syiah Imamiah, mereka telah menaruh harapan, moga-moga kiranya berlaku dua gerhana, tak kiralah gerhana bulan dan gerhana matahari, mereka akan isytiharkan Imamul Mahdi. Oleh itu, masyarakat Syiah yang berfahaman Syiah, akhirnya mereka berani isytiharkan Imamul Mahdi. Apabila gerhana bulan berlaku di tengah bulan Ramadan dan gerhana matahari berlaku di akhir bulan Ramadan, benda itu berulang 30 tahun, 30 tahun, 30 tahun. Akhirnya Syiah dia ada 12 imam. Dia ada 12 imam. Kalau diteruskan lagi, entah, 15 imam. 30 tahun ni akan berlaku tu. Gerhana bulan di tengah bulan Ramadan, gerhana matahari di akhir bulan Ramadan. Maka Syiah telah melantik 12 imam Al-Mahdi. Cukup imam 12, dia pun tak lantik lagi. Elaun tak ada agaknya. Dengan harapan, dia mengharapkan Imam Al-Mahdi yang terakhir tu. Rupa-rupanya lain tak muncul-muncul. Kerana disalah faham. Bukan dua gerhana tu bulan dan matahari. Dua gerhana itu dua gerhana matahari.
Tu ceritanya. Maka tepatlah jam 12 tengah hari. Kiranya ada soalan, satu dua soalan dijemput dan dipersilakan. Sebelum itu kita tengoklah takwim 2020 untuk bulan apa, April ni. Ambil mi. Yang menjadi kontroversi ni nanti saya jual lah, saya tak cetak banyak. Nanti saya buat, saya jual lah. Kerana patutnya kita kena cerita takwim ni, dah tertangguh 3 kali gara-gara viral lah. Siapa suruh viral-viral? Dah terpaksa nak jawab si viral tu lah. Kalau tidak, kita akan teruskan dengan nak memahami takwim. Jadi 15 Ramadan 1441 Hijrah jatuh pada hari Jumaat bersamaan 8 Mei 2020. Kalau tengok dekat sini, tak ada gerhana bulan. Tak ada gerhana bulan pun tak ada. Yang ada angin tenggara, olakan dari angin barat daya. Jadi kalau angin tenggara ni, mudah-mudahan hujan turun. Kita dapat takut-takut Mei ni kurang hujan. Harapkan angin tenggara ni moga-moga dia matikan angin barat daya, bentuk awan, dapatlah sya'alam hujan. Bulan pun penuh purnama. Waktu ini air pasang besar peringkat 2. Itu harapannya. Jadi berdasarkan takwim tahun hadapan, tak ada apa-apalah. Gerhana bulan pun tak ada pada tarikh yang dimaksudkan. Kalau tengok sebelumnya pun begitu, tak ada. Dipersilakan kalau ada satu dua soalan. Bismillahirrahmanirrahim. Fafahamnaha Sulaimana wa kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a daudal jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Ya hayyu ya qayyum, ya rabba Musa wa Harun, wa ya rabba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, alaihim ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ada. Terima kasih. Siapa nak balik, baliklah tuan-tuan puan-puan. Ni yang berhajat sahaja. Yang berhajat sahaja. Adakah benar kedudukan bintang ketika seseorang dilahirkan?
mempengaruhi karakter dan perwatakan seseorang seperti sedia dalam Western astrology. Ha. Jawapannya. Ramalan. Jadi apa yang dibuat ni adalah ramalan. Jadi tak salah nak meramalkan. Ha. Kadang-kadang ramalan tu bertepatan. Kadang-kadang ramalan tu tidak bertepatan. Jadi kalau nak pakai kaedah astrologi, pedoman boleh, keyakinan tidak. Buat pedoman aja. Bila nak jadikan pedoman? Ketika dia sakit. Kalau contohnya dia tu sakit, kan? Jadi kita kena rujuk tarikh lahir dia. Ha. Sakit apa? Macam-macam lah. Dia sakit hati, dia sakit apa-apa. Jadi kita rujuk. Rujuk bila tarikh lahir dia. Bila kita rujuk tarikh lahir dia tu, jadi kita akan memahami, oh, badan pun dia sakit. Kerana, begitu. Jadi, pedoman boleh, keyakinan tidak. Jangan jadikan satu keyakinan. Lazimnya yang saya belajar dulu, kita akan merujuk tarikh lahir dan dilahir dalam buruj apa, manzilah apa, sekiranya dia tu sakit. Dia tu ada masalah, baru kita rujuk tarikh-tarikh itu. Untuk apa? Try and error. Kita pun mencuba. Kalau gitu, kita cuba ubah menu makan dia. Kalau tak boleh juga, orang macam gitu, dia kena pisah dengan orang lain. Itu yang pentingnya pusat tahanan. Dia kena pergi pusat tahanan. Dia ditahan. Tak boleh campur orang. Lepas tu baru dia pergi bercampur dengan orang. Dia tak boleh. Jadi sekarang ni dah adalah macam penjara tu. Moga-moga penjara tu bukan pusat maknya deraan. Dia pusat tahanan dan didikan. Dia ditahan. Jadi di situ nanti kita bila, tapi penjara kita tak mampu, duit tak ada. Kalau jenis penjara orang kaya, dia akan ditahan dan dia akan diubah menu makan. Dia diubah menu makan. Kita nak balik you eh. Kalau nak balik ada satu cerita sikit lagi. Mungkin saya dah pernah cerita lah. Seorang cikgu, dia ni DG48. Besar tau. Dia ni DG44. DG44. Jadi dia DG44, cikgu laki-laki. Dia diisytiharkan gila. Rahsialah. Jadi oleh kerana saya ni dulu suka sangat jadi penceramah di hospital gila. Kerana kawan saya tu doktor pakar gila. Jadi kononnya dia percaya dengan saya. Kononnya aku ni ahli falak-falak ni. Disuruhlah tolong dia didik orang gila. Tak apalah. Jadi ini cerita 3 tahun lalu lah. 3 tahun lalu. Saya pun pergilah hospital gila. Dah kawan kata kau dah lama tak datang. Aku cakap tak ada jemputan. Jemput. Jemput pun dapat borang putih. Faham tak borang putih? Isi borang klaim tak dapat. Inilah kerajaan kan susah nak bagi kelulusan. Isi borang putih, pengesahan-pengesahan. Siapa nak sahkan aku? Pergi sini dia ditabung. Jadi ceritanya tu serang aja. Pergilah hospital gila tu. Kawan saya doktor pakar tu. Sakitnya ada dia kata. Ada. Habis. Aku nak bilik lah. Okey. Ustaz bang masuk bilik mana? Bilik mana-mana lah. Saya pun masuk bilik tu. Pesakit tu pun masuk. Saya pun tengoklah latar belakang dia. Tengok latar belakang ni. Tu boleh tengok. Tarikh lahir dia bila? Dia buruj siapa?
diburu siapa, tarikh lahir dia bila, dia lahir hari apa. Saya perhati, ha, tengok muka, ha, tak gila. Ini pura-pura gila. Ha, kita tahu dah. Ha, kita pun tanya dengan dia, mungkin dah pernah ceritalah, nama cikgu siapa? Show Michael. Saya pun tulis, namanya Show Michael. Ulasan, dia tidak gila. Terus, cikgu lahir kat mana? London. Dia lahir dekat London. Ulasan, saya tidak gila. Saya kata, cikgu gaji berapa? 2 juta. Saya pun tulis, dia kata gaji 2 juta tak gila. Cikgu isteri berapa? 20 orang. Dia kata isteri dia 20 orang tak gila. Kerana orang gila dia tak pandai bohong. Orang gila dia tak pandai kencing. Kalau dia tu gila, orang gila dia tak akan bohong. Dia tak boleh bohong, dia tak pandai bohong. Dia cuma tak nak bagi jawapan. Orang gila dia tak nak bagi jawapan. Tapi dia ni tak gila. Dia konon-kononnya pura-pura gila. Tanya terus bagi jawapan. Bukan. 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 Orang gila dia tak mudah jawab. Kalau dia jawab, ah, tu kena belajar kitab dengan aku. Kitab ni nama Hayatul Hayawanul Kubra, karangan Asy-Syaikh Al-Imam Muhammad Kamaluddin Ad-Dumairi. Dah pun wafat 800 tahun yang lalu. Kitab tu pun saya tak nak belajar, Tok Guru saya paksa belajar. Bulan Ramadan dah tak ada kerja apa, aku nganggur duduk kat pondok. Cik Tok Guru baca kitab tu, aku pun dengar, alah kitab ini, ini kitab zoologi. Apa sal dia ajar pula untuk belajar ni? Kita nak belajar syariah. Tapi bulan Ramadan, biasanya Tok Guru akan baca kita kitab pelik-pelik, kitab falak, kitab zoologi, kitab logi-logi apa tu lah. Tapi dalam bahasa Arab lah. Ha, itu yang kita tahu. Oh, ha, orang ciri-ciri orang gila macam mana? Gila, dia ni gila apa? Gila rimau ke? Gila bawaan rimau ke? Gila bawaan gagak ke? Ha, gila isim ke? Jadi boleh tahu. Jadi cikgu ni tak gila. Ha. Ha? Apa? Keusahanya dia tak gila. Dia pura-pura gila. Ha, nak tahu sebab dia? Itulah tak nak balik juga. Ha. Jadi, saya pun tak tahu sebab dia apa. Kalau laporan tak tulis. Ha, senang aja caranya. Saya pun cakap dengan dia, cikgu, kita kat dunia ni, hidup kita beginilah. Kadang-kadang kita terpaksa berlakon kat dunia ni. Kena berlakon untuk mengejar cita-cita. Oh, dia diam aja. Dia diam. Mula dia tengok kiri, tengok kanan, tengok kiri. Yeah, cepat Noah bertindak. Ha, aku tahu kau tak gila. Panca indera kau betul lagi. Ha. Jadi saya pun tulislah, tak gila pun semua. Jadi saya kata, kalau kita ni tak gila, tapi kita pura-pura gila, nanti jadi gila betul. Jatuh martabat. Ha. Jadi saya pun panggil attendant. Dia namanya, kalau dekat hospital nak nama attendant tu. Ha. Bukan HR apa nama dia, pekerja biasa je. Ha, attendant apa namanya? Entahlah. Aku cakap, bawa cikgu ni masuk bilik roti. Bilik roti tu nanti dia akan masuk satu bilik, lampu kecil je. Gelap. Kecil. Makannya biskut kering dengan air jarang. Air jarang, air masak ni biar dia cecah dengan roti kering tu, roti kok tu. Nah, duduk kat situ, roti kering duduk kat situ. Nanti cakap-cakap pukul 1 buka pintu. Tengok dia pergi mana. Catatkan. Boleh ustaz? Tutup lagi. Nanti pukul 6:30 buka lagi pintu. Tengok dia pergi mana. Ha. Laporan tu saya nak.
Okey je, macam doktor pakar lah aku ni. Wah, ustaz apa je. Yang jemput pun masjid ni aje. Jadi tuan-tuan, doktor pakar kawan baik saya pun dia WhatsApp. Eh, si ustaz Anafiah. Pukul 1 buka pintu, dia pergi kantin. Sah, dia tak gila. Pukul 6:30 dia terus pergi mandi. Sah, dia tidak gila ikut jadual orang biasa. Jadi dia pura-pura gila. Jadi cakap gini lah, dia tak gila, dia pura-pura gila. Kita buat ujian lain supaya dia ngakulah. Jadi ustaz nak tak, aku tak nak lah, aku tak nak dera-dera orang. Jadi kawan baik saya tu buat satu, adalah nama ujian apa tah, bahasa putih, sekretarik lah, apa sekretarik apa entah. Dia buatlah buat apa-apa. Rupa-rupanya dia makan hati. Isteri dia naik pangkat jadi pengetua sekolah menengah. Dia DG 44. Dah umur 48, DG 44 lagi. Patutnya dia naik 48 tau. Cikgu ni dia nak pergi 44 cepat. Dia nak pergi 48 tu dia kena bodek. Macam-macam dia kena tau. Kena naik 48 tu, itu lantikan. Tak semestinya. Dulu ada nama time base kan. Sekarang tak ada dah kan. 44 dia automatic naik. Contohnya lah. Jadi dia ni dah 3 tahun yang lalu, tak tahulah dia malu apa dengan isteri dia. Isteri naik. Pengetua sekolah menengah. Dia ni guru sekolah menengah biasa je. Tu dia marah sangat tu. Dia gilakan diri dia. Jadi bagi saya, tak kisahlah digilakan diri dia. Gaji itu bagi pada aku je. Sekarang ni macam mana? Seolah-olah dia minta didirihatkan. Macam mana dia sekarang ni? Maknanya dia minta dia direhatkan. Jadi, dia sekarang ni hanya diberi rawatan, apa namanya, unit rawatan luar, pesakit luar. Dia cuma ambil ubat sebulan sekali. Dia kena makan ubat. Oh no, depression. Aku pun tak faham apa tu. Yalah. Oh, dia murung jadi macam gitu je. Apa sahaja nak murung-murung, lantak lah. Oh, rumah gaji besar, ambil je duit. Dahlah. Wallahu'alam bisawab.